Kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah. Sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah, sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah, sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus. Dan bahkan konyol nih, kita tidak mengenal Allah, sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan. Mereka menganggap kita yang punya motor. Sehingga kita yang lebih